Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel A Internet semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai koin Shiba Inu kembali ya. Jadi di sini saya akan mereview dari data yang sudah ada di TradingView. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel A Internet ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai koin-koin yang teman-teman incar ya. Tatung gendang dut, 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 tatung gendang dut. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke websitenya. Nah, di sini saya masuk di website dari tradingview.com. Nah, di sini datanya itu sudah lengkap banget, teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang ingin tahu perkembangan dari koin-koin yang teman-teman pilih atau yang teman-teman lagi invest di koin tersebut, nanti teman-teman bisa mengikuti tradingview.com ini. Nah, di sini banyak orang-orang yang sudah pinter-pinter mengenai analisa sebuah koin. Nah, di sini terlihat ya untuk data harga koin Shiba Inu sekarang sudah turun ya, semakin turun, semakin hari semakin turun, dan nggak tahu deh apa yang teman-teman pikirkan gitu kan. Nah, sekarang harganya ada di 0,000426. Semakin turun dari harga yang kemarin, teman-teman. Nah, di sini juga ada candlestick-nya ya. Nah, di sini untuk teknikalnya, jadi posisinya sekarang itu berada di hampir bearish, teman-teman. Banyak orang-orang yang mulai menjual koin SIP ini. Nah, terus di bawahnya ini juga ada analisa-analisa orang-orang yang pinter-pinter mengenai analisa teknikal ataupun yang lainnya. Di sini dari Bank Nova Aman, SIP sudah riset dan siap-siap terbang. Karena di sini menurut analisanya, SIP beberapa hari yang lalu sudah break dan saat ini lagi riset trendline. Besar kemungkinan SIP akan recovery kembali. Di sini army SIP sangat solid, tidak akan membiarkan koinnya jatuh. Jadi kalau kita mengandalkan dari Shiba army itu nggak mungkin, teman-teman ya, karena Shiba army itu tidak menentukan harga sebuah koin. Karena koin itu ya yang menentukan harganya ya yang membuat koin itu tersebut. Kalau Shiba army itu komunitas-komunitas yang suka dengan koin SIP itu hanya konsumen, menurut saya tidak bisa kalau dijadikan patokan untuk mengenai harga gitu. Nah, terus di sini juga ada analisanya dari Oni ya, Bang Oni. Shiba Inu menuju 1 rupiah lagi, nggak mungkin nyampe di 1 rupiah lagi. Terus di sini analisa Shiba Inu dari Bang Dev V95. Analisa Shiba Inu menurut saya terdapat 3 bottom, kemungkinan kenaikan mencapai ATH terakhir, bahkan bisa membuat ATH baru. Ya, bisa aja ada peluang ke situ ya, teman-teman ya. Nah, ini target analisanya itu di 0,0008, di harga teratas kemarin, teman-teman. Tapi itu sangat berat banget kalau dilihat dari harga yang sekarang. Butuh waktu agak lama dikit, Bang. Terus ini ada SIP USDT 4 jam ya. Chart breakout trickle. Shiba secara chart 4 jam sudah breakout pattern ya, trickle, dan confirm membentuk lower low. Shiba masih berpotensi untuk naik ke 0,0006 dari resisten tersebut. Nah, ini bagus nih, perlu di-lag. Terus kemudian kita masuk di bagian chartnya. Kalau kita lihat dari AAPL technical analysis, di sini dijelaskan ya bahwasanya untuk harga SIP itu sebenarnya kalau per satu menit itu masih penjualan kuat, teman-teman. Banyak orang-orang yang menjual kuat. Tapi kalau per 5 menit, secara per 5 menit untuk rangkuman ini, rangkuman analisanya ya, itu masih bearish juga, tapi nggak begitu kuat. Kalau 15 menit, nah, osilatornya juga berada di penjualan. Jadi masih banyak orang-orang yang masih ragu di koin SIP ini. Terus kalau kita rubah di 30 menit, nah, per 30 menit pun dia masih berada di posisi bearish, teman-teman. Tapi nggak begitu kuat bearishnya, masih berada di ya rata-rata lah.
Jadi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ini bukan analisa saya cuma ingin mereview aja itu teman-teman ya. Untuk teman-teman nanti yang pengen tahu analisa saya ya di video yang sebelumnya ya. Terus kemudian di sini ada juga berita ya, dua mata uang kripto ini diramal bakal lebih bersinar daripada Shiba Inu. Jadi kalau menurut saya kendala kenapa koin SIB itu semakin turun padahal jumlah holdnya sudah besar ya, sudah banyak, apalagi squad Shiba Army begitu banyak penggemarnya, kenapa harga dari SIB itu tidak kunjung naik, bahkan identik turun ya, karena itu tadi banyak kloningan dari koin SIB ini teman-teman. Ada yang labelnya itu ada Inu Inu, ada Shiba Shiba, banyak banget. Jadi nggak cuma satu koin Shiba Inu, banyak. Nah, di sini ada juga nih, dua mata uang kripto ini diramalkan bakal lebih sinar daripada Shiba Inu. Koin apa itu? Coba kita lihat di sini. Oke, jadi yang pertama untuk koin yang lebih bersinar untuk di tahun depan daripada Shiba Inu, yaitu yang pertama Stellar. Stellar saat ini berada di peringkat 24 dengan kapitalisasi pasar sebesar 8 miliar US dollar. Stellar tampaknya memiliki peluang yang sangat bagus untuk melampaui kapitalisasi pasar Shiba Inu. Terus kemudian yang kedua ada Algorand, yaitu cryptocurrency lain yang memiliki semua alat yang diperlukan untuk melampaui Shiba Inu. Algorand atau Algo yang menempati peringkat sebagai mata uang digital terbesar ke-20 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar 11,1 miliar ya dolar. Mengutip The Monthly Fool, ada dua aspek yang memberikan Algorand banyak daya tarik ya, di dunia nyata. Pertama-tama ia menawarkan mekanisme konsensus bukti kepemilikan yang disempurnakan. Oke, mungkin ini saja teman-teman untuk review kali ini tentang koin SIB. Apabila masih ada kekurangan saya minta maaf, dan informasi ini bisa membuat teman-teman termotivasi gitu selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.